to my YouTube channel. It's time for Speak Up. Oke guys, seperti biasa, buat kalian yang nonton channel YouTube aku, jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa buat aktifkan tombol lonceng supaya kalian bisa selalu dapat updatean terbaru dari channel Speak Up. Oke guys, di episode kali ini kita akan ngebahas apa kabar Bali. Jadi di sini kita akan kolaborasi dengan salah satu pelaku pariwisata di Bali, namanya Beli Ade. Jadi benar-benar orang asli Bali yang menggeluti pariwisata, pemilik travel agent, dan dia akan sharing tentang situasi terkini dari Pulau Bali. Tentang destinasi wisatanya seperti apa dan bagaimana peraturan-peraturan terbaru untuk menghadapi era new normal. Oke, kita langsung aja menghubungi Beli Ade melalui sambungan Zoom. By the way, gimana nih kabarnya di Bali? Ya, kabar Bali masih tetap Bali lah. Jadi ya kan ngomong-ngomong kan kemarin sempat disamperin sama Menteri Pariwisata. Gua enggak ada tamu, Pak. Menteri Pariwisata dibuka juga kan? Iya, Pak. Tapi nanti kalau dibuka jangan mepet-mepet tamunya, Pak. Dibatasi. Iya, Pak. Yang datang dibatasi orang. Oh iya, iya. Ya semoga ya cepatlah pulih nih kondisi begini, Pak. Kita juga susah orang Bali di sini. Katanya udah prepare untuk new normal. Nah, kalau dilihat dari realitas situasinya di sana itu benar-benar udah ready belum untuk new normal Bali? Ya, siap tidak siap harus siap. Siap tidak siap harus siap ya. Iya, kan jadi di sini kita juga sudah gotong royong gitu loh, ada pecalang, ada juga dari Linmas seperti itu kan, kita gotong royong. Seperti di daerah saya kan memastikan bahwa protokol kesehatan itu tetap dilaksanakan. Oke. Jadi yang utama gitu ya. Tapi kalau aku lihat di media sosial itu masih banyak loh bule-bule yang eksis party, hidden party kayak gitu. Bahkan ada beberapa yang ngepost di media sosial sampai bikin viral kayak gitu, gimana? Ya, yang terbaru ya, yang viral grand opening cuma satu klub gitu ya. Mm-mm. Ya memang mau gimana, mungkin ya bule-bule juga sudah bosan ya seperti itu, dan juga pengusaha, dari sisi pengusaha juga ingin cepat-cepat mereka berproduksi seperti itu. Iya, cuman cepat move on ya. Apalagi kan ya di Bali itu memang perekonomian tertinggi, bisnis tertinggi itu kan memang pariwisata ya, Beli ya. Iya, benar. Jadi kenapa semua corona kayak gini mempengaruhi banget ya? Banget. Apalagi kan banyak juga driver-driver freelance kan? Jadinya ya itu tadi. By the way, untuk destinasi wisata sendiri, Beli, kan ada beberapa yang udah buka. Nah, kalau untuk pantai-pantainya itu udah mulai ada aktivitas nggak, Beli, di sana? Kayak pantainya ada yang surfing maybe. Kalau pantai itu saya lihat juga di beberapa media sosial kan. Ada yang sudah buka seperti Pantai Melasti, tapi untuk di Pantai Kuta sendiri, Pantai Legian, Kuta dan Seminya itu belum buka. Jadi, karena itu kawasan paling banyak turis, yang paling banyak daerah macet itu. Ya, sebenarnya kunjungan sendiri sih nggak apa-apa ya. Cuman kan kunjungan orang yang akan banyak itu menggunakan fasilitas umum seperti toilet itu yang ditakutkan menjadi perantara seperti itu. Ah iya. Ya, ini kan Beli juga itu kan di Pantai Legian ya, mengawasi untuk aktivitas di Pantai Legian ya, Beli ya. Iya, kebetulan juga di Pantai Legian seperti itu. Jadi kan jadi sampai sekarang tutup, Beli. Gimana? Sampai hari detik ini tutup Pantai Legian. Iya. Saat ini sih masih ada aktivitas. Itu ditutup pakai apa? Kan di sana kan nggak ada pintu atau apa-apa, dipalang atau gimana, Beli? Ya, dipalang kan ada beberapa di media kan. kelihatan. Jadi
ada gapura-gapura itu dipalang iya. dengan bambu seperti itu. Tapi kadang aku lihat di media juga dibeli, masih banyak tuh yang browot-browot. Iya, banyak bumi yang nekat kan, terutama yang server. Apalagi yang awal-awal tutup kemarin, mereka kelihatan sehat, jadi ya masuk dari bawah, loncat tembok, gitu. Itu lucu. Beli pernah kecolongan nggak itu? Ya mau gimana kan, ya kita juga himbau saja bahwa status pantai saat ini tutup seperti itu. Tapi mereka ngerti kok kalau kita sudah himbau seperti itu. Walaupun ngerti, mereka balik, putar balik, atau mereka mengulangi lagi hal yang besoknya, enggak ada kerja apa sih ini, yuk kita berobat lagi. Enggak, karena kan ada ini, ada petugas kan. Selalu ya. Jadi mereka udah tahu ada petugas, daripada disuruh balik lagi, ya udah enggak balik lagi mereka. Oke, benar-benar sih. Tapi memang kalau di Bali itu kan pariwisata itu yang orang-orang datang ke Bali karena alamnya, karena pantainya. Jadi kadang bule-bule kalau disuruh lockdown berbulan-bulan ya, mereka bakal frustasi. Iya, benar. Banyak juga kan yang seperti itu. Banyak jadi, yang pindah ke Bali kan karena itu. Apalagi yang tinggal di villa-villa itu kan, akhirnya mereka ya seperti itu, ya bikin party seperti itu akhirnya. Iya. Iya, banyak itu di viral itu di media sosial. Bahkan yang terakhir itu sampai ada yang bikin pengumuman, "Hai guys, ayo cepet-cepet jangan diposting video kalian. Turunkan postingan kalian. Kita kena." Tapi kan dalam hitungan detik aja udah tersebar kan, udah share. Kalau orang udah nyekrip. Iya. Apalagi ada live lagi. Iya, belum tahu netizen Indonesia kayak gimana itu. Iya. Oke, jadi gini Bali, dari situasi yang saat ini, di mana kan banyak travel agent yang berhenti dulu ya, istilahnya kayak rehat sejenak begitu, ya, rehat nggak tahu untuk berapa lama, otomatis menurunkan profit dari masyarakat Bali sendiri yang notabene mendapat income dari pariwisata. Iya, benar. Jadi kan kayak Beli ini kan juga ownernya travel agent. Ini direkturnya Ayo Piknik Bali ini. Ayo Piknik Cabang Bali. Ini banget berapa bulan, mungkin sampai tahun depan ini. Nah, jadi gimana nih antisipasi Beli supaya tetap survive di industri, tetap survive lah dalam situasi ini? Iya, kalau untuk saat ini, ayo pikniknya jadi ayo masak dulu. Ayo masak dulu. ayo masak. Oke. Okay. Jadi banting setir dulu ya, Beli. Oke guys, jadi itu tadi ngobrol bermanfaat banget ya untuk kalian yang pengen atau punya rencana jalan-jalan ke Bali. Jadi untuk saat ini sendiri itu Bali masih belum dalam situasi kondusif. Bahkan info terkini masih kurvanya itu masih naik guys. Gila gak sih? Jadi kapan sih ini bisa berakhir? Tapi karena baru-baru ini ada salah satu maskapai penerbangan yang barusan memecat 6.000 karyawan dan juga mengkandangkan pesawat-pesawatnya dan bilang kalau mereka akan beroperasi lagi itu sekitar bulan Juli tahun depan. That mean artinya ini pariwisata bakalan mandek sampai tahun depan. Cuma guys, berita bagusnya di era new normal ini pemerintah akan memaksimalkan untuk pariwisata domestik, khusus termasuk di Bali. Jadi buat kalian yang pengen liburan tapi kalian nggak bisa keluar negeri, ini saatnya buat kalian mengeksplor negara kalian. Hanya saja ada beberapa peraturan yang harus dipenuhi seperti rapid test, swab test, atau mungkin biaya penerbangan lebih mahal. Kayaknya bakalan lebih mahal deh, karena swab test sendiri aja udah berapa juta ya, belum tiket pesawatnya, belum nanti hotelnya, belum nanti
Oke, seperti biasa, buat kalian jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share. Jangan takut untuk berbicara karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa merubah dunia. It's time for Speak Up. Bye-bye! It's time for Speak Up.